Ya, betul, Sahi. 1,200 biji kuih akok terjual sehari. Dengan variasi perisa seperti pandan, gula merah, stroberi, jagung, keladi dan durian, ia menjadi tarikan kepada orang ramai. Lebih menarik, pengusahanya Nurhayati Idris masih menggunakan kaedah pembakaran tradisional bagi mengekalkan rasa kuih tersebut. Mula berkecimpung dalam pembuatan kuih ini sejak 16 tahun lalu, idea mempelbagaikan perisa itu baru diperkenalkan beberapa tahun lalu. Lebih manis, kuih akok dijual turut mendapat sambutan menggalakkan dari pelbagai bangsa. Bagaimanapun ketika ini, dia terpaksa menggunakan arang sebagai bahan bakar kerana sukar mendapatkan sabut kelapa. Sini sabut tak dapat sebab tu kita pakai arang. Lagi sekarang, macam sekarang telur susah. Susah juga nak dapat telur sebab satu hari saya pakai dalam 18-19 papan telur. Dalam 500 lebih. 500 biji telur. Pasal dia kita guna tradisional dia pakai arang dapur kan. Bulan tambah bulan puasa kan lagi hangatlah dia. Nurhayati turut mempunyai pelanggan tetap yang setia berbelas tahun membeli kuih akoknya. Memang sedap pun. Saya beli dari harga 6 kupang sampai sekarang RM1. Anak saya kecil-kecil sampai dah kahwin sekarang. Memang suka, memang sedap kan dia punya kuih ni, akar ni. Difahamkan jualan akoknya hanya dijalankan pada bulan Ramadan. Aktivis mahasiswa USM tampil menyantuni gelandangan sempena Ramadan dengan pemberian pek juadah berbuka dan sahur. Sumbangan diagih hasil kutipan wang peribadi dan kenalan rapat mahasiswa. Menerusi program Siswa Kongsi Juadah Ramadan, gelandangan sekitar kawasan Georgetown, terutama Komta dan Kapitan Keling, antara golongan sasar. Selain berbakti kepada masyarakat, ia juga bagi mengimarahkan bulan mulia dengan kerja amal. Yang pertama, mengimarahkan bulan Ramadan, pahala yang cukup-cukup berlipat kali ganda. Yang keduanya, untuk memberikan satu pengalaman yang baru, pengalaman yang cukup berharga buat kami untuk berbakti kepada masyarakat itu sendiri. Di samping kita menjadi seorang pelajar, tetapi kita juga dapat berkhidmat kepada masyarakat setempat. Penerima bersyukur dengan sumbangan juadah berkenaan. Itu alhamdulillah dapat makanan. Anak-anak tak dapat. Bila kerja-kerja duduk sini, alhamdulillah lah. Bau ni lah dapat makan nasi ayam semua. Apa saja lah. Saya tak ada cerit sangat lah. Apa saja orang kasi makan, saya makan. Ketika ini, usaha untuk mengumpul dana bagi meluaskan kawasan dan jumlah sumbangan dipergiat aktivis mahasiswa USM. Ini pula mengenai perkhidmatan pacuan empat roda yang berfungsi sebagai inisiatif untuk ke puncak Bukit Bendera selain menggunakan kereta api kabel. Menerusi perkhidmatan yang diterajui Persatuan Pemandu Perkhidmatan Jeep Bukit Bendera itu, pengunjung boleh menjimatkan masa dan tidak perlu bersesak menunggu giliran ke puncak. Bermula sejak 2004, pada awalnya ia dihujudkan sebagai perkhidmatan sokongan sekiranya berlaku masalah terhadap kereta api kabel sedia ada. Permintaannya bagaimanapun terus meningkat sebagai inisiatif lain pengunjung. Menerusinya, pengunjung dibawa dari Taman Botani menaiki laluan mencabar menuju ke puncak bukit. Dalam masa sama, dapat menikmati pemandangan semula jadi dengan lebih dekat. Pengunjung yang tergendala dekat atas tu bawa turun ke bawah. So orang kata lebih cepat daripada bantuan-bantuan yang ada, sebab kita, yang penduduk dekat atas dia memang dah ada di atas. So tuan awal memang daripada situ. So selepas tu ada juga permintaan orang untuk nak cuba naik pakai four wheel drive. Awal kita buat daripada Kembara. Kereta Kembara. Awal kali kedua ni tukar jadi Hilux lah. Hilux
Hilux ni kita tukar masa itu kita buat lebih kurang 7-8 kereta saja. Memandangkan tiada had waktu ditetapkan, pengunjung boleh meluangkan lebih banyak masa di puncak. Menjimatkan masa, lepas tu boleh spend lebih masa lah dekat atas tu untuk tengok suasana kat sini. Setakat ini terdapat 18 kenderaan pacuan empat roda di bawah persatuan berkenaan. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Salam Malaysia Madani, kembali ke Angkasa Puri Kota Media.